peduli sampah nasional. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait lainnya memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN yang berlangsung melalui sebuah upacara yang dipimpin Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham di halaman kantor Camat Kuala. Usai melaksanakan upacara, tim Forkopimda ikut membersihkan sejumlah lokasi dengan memungut sampah bersama di kawasan Simpang Put dan sekitarnya. Kegiatan itu melibatkan beberapa unsur instansi di antaranya TNI, Polri, ASN jajaran Pemda Nagan Raya, pelajar, dan masyarakat. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019. Kita mengharapkan kepada elemen masyarakat harus memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. Dengan lingkungan yang baik dan bersih, terhindar atau jauh dari bibit-bibit penyakit. Dan kepada para kepala-kepala desa pun agar dapat menghimbau kepada masyarakat di seputaran desa masing-masing agar dapat memisahkan antara plastik, sampah plastik dengan sampah biasa. Mungkin itu harapan agar dapat mungkin bekerjasama dengan baik dengan para kepala desa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham menghimbau para warga Nagan Raya agar membudayakan hidup bersih di lingkungan masing-masing dan membudayakan buang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih karena dengan bersihnya lingkungan dapat menjauhkan berbagai bibit-bibit penyakit. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.